Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya guys, di channel The Felix TM ya guys ya. Oke guys, di video kita kali ini gue bakal membahas tentang red item ya di sini guys ya. Untuk yang sering-sering farming relic, mungkin kita ada yang senasib di sini ya guys ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering update hati gue semakin tenang. Karena di 700 subscriber kita bakal ngadain giveaway ya guys ya. Dan bentar lagi nih guys ya, tinggal 53 subscriber lagi nih. Ayo tingkatkan subscribernya guys ya. Oke. Jadi kita langsung saja. Pertama gue bakal membahas di sini tentang red ya. Jadi red, kita nggak membahas tentang red gacha, tapi kita bahas tentang red trial ya di sini, di mana itu adalah red, adalah red item atau bisa dibilang gear lah ya. Jadi di sini gear itu merupakan salah satu item yang paling penting ya banget buat kita ya. Apalagi buat meningkatkan CP atau CP karakter kita, biar CP-nya makin ya tinggi dan segala macam. Tapi ini saya, apa saya aja yang ngalamin atau kalian juga gitu guys ya? Padahal di sini saya sudah lihat sendiri, kalian bisa lihat ya. Saya sudah menyelesaikan stat yang level 45 nih. Tapi entah kenapa rasanya kalau setiap saya setiap hari ngeras itu ya, satu kali, dua kali gitu kan. Ini rata-rata jarang banget yang keluar yang kayak gini, cuy. Nah, yang ini nih. Benda ini sangat sulit banget datangnya, apalagi nyari yang warna ungunya cuma red satu doang ya. Satu dari, ya tuh sendiri berapa dapat tuh? Dari 10 ya. Ibaratnya lo setiap hari ini ngegacha ya, mirip-miripnya. Karena gue benar-benar sumpah banget dari setiap hari ya, biasanya gue cuma dapat itu yang biru ya, yang biru, yang hijau, paling banyak yang putih. Tapi entah kenapa gitu biasanya ini item relic kita kerasa gacha ya. Semua rasanya kayak gacha cuy di sini, ini game cuy. Ya terkadang cuma ya di sini cuma emang gacha banget rasanya, banget ya guys ya. Banget banget gachanya. Padahal seharusnya di stage 12 tuh minimal lah dapatnya relic ungu itu setiap bisa setiap langsung ya muncul, apalagi cuma sekali doang bisa di clear cuy. Karena kan ini udah level 45 nih. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali kita ya nungguin besoknya, dan itu pun besoknya reliknya udah beda cuy. Jadi dengan red gacha yang apa ya, red rush yang sangat-sangat nyakit ini nih, ini benar-benar bikin susah banget sih buat grow up ya, grow up CP. Kalau misalnya kita kalah di CP ya, maksudnya CP-nya tuh mungkin di star karakternya mungkin kita kalah ya, tapi setidaknya kita seharusnya bisa apa ya, tutupi lewat item ya. Tapi sayangnya item sekelas relik ini susah banget ya, relik susah banget dicari cuy. Apa-apa ya, gearnya ini sangat susah banget dicari gitu cuy. Terasa gacha setiap hari kita cuy. Gue jujur nih, kalau lo lihat dari event tuh, gue gear gue, nah gear ungu gue cuma segini doang nih, dikit cuy. Nah lihat sendiri, nah segini doang. Itu pun ada yang T1, yang T4-nya jarang banget, yang T4 juga masih kosong, kurang banget nih gininya. Jadi lihat sini, ini ada dupe juga kan. Ini ada dupean, apalagi dupeannya nggak bisa digini gitu cuy, di apa ya, dipasangin di sini gitu cuy. Jadi kita cuma bisa jadiin pajangan doang cuy, kalau misalnya udah dupe cuy. Tapi dipasang di karakter lain masih bisa ya, kalau ya emang item buildnya emang kayak gitu juga sih. Tapi ini jelas-jelas sangat-sangat sulit banget ya pokoknya, karena kesulitannya tuh ya di sini cuy. Kita dapat item sekelas trial ini, gear ini susah banget gitu cuy. Apalagi farming gak dapat gitu kan. Kalau misalnya kita farming di hard sih rata-rata cuma dapatnya itu yang T3, bisa sih T4 sih juga dapat sih. Tapi itu kan kemungkinannya kecil nih. Apalagi di sini ada random ini ya, random drops ya. Random drops ini benar-benar kecil banget rate-nya cuy. Kalau mau cari item-item kayak gini nih, rate-nya kecil banget. Makanya terkadang-kadang kita, aduh kok kecil banget sih rate-nya, jarang-jarang muncul itu kan. Makanya guys, mungkin ya kita sabar-sabar aja lah. Semoga developer bisa ya mendengarkan curhatan ini ya guys ya. Semoga nanti rate-nya dinaikin lah. Bukan hanya di rate di itemnya aja, di rate gacha juga dinaikin dikit-dikit lah. Minimal biar dapat karakter SR-nya tuh lebih mudah lah gitu lah. Lebih mudahin dikit. Dikit aja nggak masalah kok, yang penting lebih mudahin gitu. Karena lu tahu sendiri ya, rata-rata apalagi yang punya karakter SSR itu cuma satu doang. Wah, itu gue salut banget sama kalian. Kalau gue kan udah 5 nih SSR-nya, tambahin AC tuh yang udah SSR.
Jadi kalian, wih, stay strong bro. Nyerah, jangan. Stay strong bro. Oke, mungkin video sampai sini aja. Terima kasih video ini. Ini adalah sedikit curhatan gua. Jadi terima kasih, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. See you next video guys and goodbye. Dadah.